perkenalkan, nama saya Bunda Yani dan ini Nanda Mila. Kami dari PAUD Kocak Bintang Ungu akan membacakan cerita tentang gajah. Buku ini penerbitnya Bintang Indonesia Jakarta dan penyusunnya Emran Titsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tebak siapa aku. Badanku besar, telingaku lebar, dan belalaiku panjang. Ya benar, aku adalah gajah. Aku termasuk hewan yang sudah hidup berkelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh gajah betina yang ukuran badannya sangat besar. Aku adalah hewan terbesar di darat. Dengan badanku yang besar ini, tidak ada satupun hewan di hutan ini yang berani mengganggu diriku dan teman-temanku. Aku dan teman-temanku sangat senang sekali makan rumput yang biasa disebut herbivora. Selain itu, aku juga suka makan daun-daunan. Itu adalah salah satu makanan favoritku. Tahukah kamu, belalaiku yang panjang ini sangat membantuku dalam melakukan segala sesuatu, seperti meletakkan makanan dan air ke mulutku. Selain itu, aku sering mempergunakan belalaiku yang panjang ini untuk mengangkat benda-benda yang menghalangi jalanku. Setiap gajah yang sudah dewasa pasti memiliki gading. Begitu pula dengan diriku, aku juga mempunyai gading yang panjang dan runcing. Biasanya aku sering mempergunakan gadingku untuk membela diriku dari serangan binatang lain. Selain itu, aku sering mempergunakan gadingku untuk menggali tanah dan air. Dia lagi gali tanah deh. Anak gajah selalu bersama induknya. Selama 6 bulan, induk gajah selalu mengajarkan anaknya bagaimana menggunakan belalainya. Dan dia tidak pernah bosan mengajarkan itu kepada anaknya. Seekor anak gajah yang sedang tumbuh besar bisa menghabiskan 330 kg tanaman setiap hari. Setiap hari, gajah menghabiskan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk makan. Apabila musim panas tiba, telingaku yang besar dan lebar ini sangat bermanfaat sekali. Aku akan mengibaskan telingaku seperti kipas. Ini enaknya. Iya, sehingga udara yang masuk dapat mendinginkan badanku. Oh iya, aku hampir lupa memberitahukan kalian bahwa aku punya saudara loh. Gajah Afrika adalah saudaraku. Ukuran badannya lebih besar daripadaku. Berat badannya bisa mencapai 6 ton dan tingginya bisa mencapai 3,5 meter. Ukurannya sangat besar. Sangat besar bukan? Aku dan teman-temanku suka hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Aku dan teman-temanku termasuk binatang yang suka dengan kebersihan. Aku dan teman-temanku selalu membersihkan sampah yang aku temukan dalam perjalanan. Nah, demikianlah cerita tentang gajah. Sekarang, Mila sudah tahu kan tentang gajah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.